Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Jika anda ingin merasakan kuasa menangkap gambar 108 MP tahun 2020 yang akan menjadi ikutan ini, Xiaomi Mi Note 10 adalah peranti yang anda cari. Namun, tidak semua perkara yang ditawarkan oleh peranti ini sempurna untuk semua pengguna. Kami telah mencuba pengecasan penggunaan harian malah masa standby peranti ini. Mulakan ulasan Xiaomi Mi Note 10 mempunyai rekaan yang sangat menarik bagi kami, bukan hanya pada 5 kamera di bahagian belakang sahaja. Panel belakang yang menarik tetapi bukanlah sesuatu yang unik lagi pada telefon pintar masa kini. Namun apa yang boleh kami hargai adalah rekaan ini masih lagi lakukan apa yang ia sepatutnya buat. Bahagian tepi terasa seakan stainless steel. Walaupun begitu, Xiaomi Mi Note 10 masih lagi terasa premium di tangan apabila dipegang sekalipun. Skrin hadapannya juga sama dengan teknologi Super AMOLED menggunakan teknologi HDR tetapi menamakannya sebagai Curve AMOLED. Ia menampakkan hampir sama seperti OnePlus 7T Pro yang mana saiz skrinnya agak sedikit besar. Kualiti skrin yang ditawarkan juga bagus dari segi rendering warna yang dihasilkan. Menonton filem di dalam Netflix ataupun video YouTube kelihatan sangat terang, tajam dan mungkin antara yang terbaik untuk peranti kelas pertengahan sepertinya. Walaupun begitu, ia masih lagi skrin yang melengkung, jadi setiap silauan cahaya yang terkena di bahagian lengkung ini akan mengganggu pemandangan dan pengalaman menonton. Sambil bercerita tentang pengalaman menonton filem pada skrin, patut saya beralih kepada bunyi yang dihasilkan, di mana kami amatlah berpuas hati untuk mendengar peranti ini. Bunyi yang sangat jelas, sangat detail dan sangat sedap didengar. Kami cuba untuk menonton filem aksi yang beri efek bom, barangan pecah dan sebagainya, dapat mendengarnya dengan jelas setiap kesan itu. Kami betul-betul enjoy, terhibur mendengar lagu menerusi pembesar suara Xiaomi Mi Note 10 kerana ianya berkualiti tinggi tetapi tidaklah sekuat yang kami sangkakan. Usah risau, ia masih lagi sesuai untuk kegunaan harian pada pendapat kami sendiri. Kami juga mencuba untuk melihat di manakah limitasi peranti ini. Ia menggunakan sistem operasi MIUI 11 yang berasaskan Android 9 Pie. Tidak pasti bilakah ia akan mendapat kemaskini kepada Android 10, namun itu akan menjadi penantian yang ditunggu-tunggu dan mungkin sedikit lama. Perkara yang anda akan terus dapat lihat perbezaan peranti ini daripada yang lain adalah cara ia navigasikan pada multitasking, di mana ia menunjukkan aplikasi yang penuh pada satu skrin, tidak seperti antara muka yang lain. Anda perlu tata ke kiri ke kanan untuk beralih aplikasi. Menggunakan skrin sejenis AMOLED sememangnya memberi kelebihan dengan menyertakan fungsi seperti mod tema gelap, menjimatkan sedikit bateri, tetapi kebanyakan masa kami dapati lebih kepada sukakan warna hitam yang lebih selesa pada pandangan mata untuk kegunaan harian dalam jangka masa yang lama. Bukan itu sahaja, anda juga boleh hidupkan Always on display pada tetapan skrin apabila meletakkan pada mod bersedia. Tetapi bukanlah terhad kepada warna hitam putih, malah corak yang berwarna turut disertakan bagi mencantikkan skrin ketika mod ini. Di bahagian belakang anda dapat lihat dengan jelas bahawa ia mempunyai beberapa jenis kamera. Jika dilancarkan pada tahun 2017, ini adalah antara salah satu peranti yang meletakkan kamera sebanyak ini. Namun, 2019 ke atas ia akan menjadi perkara yang normal pada kita semua. Kiraan kamera adalah sebab utama tetapi kualiti adalah jauh lebih penting mengukur kehebatan kamera sesebuah kamera itu. 108MP atas ujian kami sendiri membandingkan bersama 64MP peranti daripada Xiaomi juga, iaitu Redmi Note 8 Pro. 108MP sememangnya ada kelebihan keperincian imej yang lebih tajam. Zoom dengan lebih dalam, anda akan dapat lihat nampak pokok jalanan lebih jelas, yang mana 64MP hanya menampakkan tumpuk-tumpuk hijau lebih kabur. Perkara yang agak mengkagumkan kami adalah walaupun ini mempunyai fungsi zoom seperti Huawei P30 Pro 50x zoom, kamera ini tidak kelihatan bergoyang ataupun sukar untuk kekal kepada satu frame sahaja ataupun mengekalkan composition yang saya mahu. Tidak seperti Huawei P30 Pro yang kelihatan tidak stabil, dan ini memberi sedikit kelebihan padanya. Sama juga dengan rakaman video, kelihatan lebih stabil untuk digunakan merakam ketika anda sedang berjalan ataupun berada di dalam kereta. Hasil video juga amat baik, kualiti yang dapat kami lihat terjaga dengan sistem penstabilan image ini dan ketajamannya juga dapat dikekalkan dengan konsisten. Malah peranti ini juga membenarkan rakaman menggunakan lensa makro untuk dapatkan rakaman yang lebih unik dan boleh dikatakan tidak dapat dilakukan oleh peranti lain yang mempunyai fungsi yang sama ataupun tidak mempunyai langsung kamera makro. Semua ini bergantung juga kepada anda jika sukakan pilihan kamera yang banyak. Adakah anda perlu semua kamera yang ada, dan kami pasti anda mungkin tidak memerlukan semuanya sekali, tetapi tidak semestinya anda tidak akan gunakan di masa akan datang. Practicality yang dapat kami cakapkan adalah apabila menggunakan peranti ini semestinya bateri yang besar 5260 mAh, ketahanan bateri mencapai 6 hingga 7 jam, penggunaan pada keterangan skrin 80% setiap masa. Ini kerana kami sentiasa berada di luar, pergi ke acara pelancaran dalam masa seminggu lebih
Bateri sebesar ini juga boleh dicas secara pantas dengan adapter 30W tersedia di dalam kotak. Jadi anda tidak perlu membeli secara berasingan dan mengambil masa 1 jam sahaja. Top up 13% kepada 85% dengan suhu peranti yang tidak begitu panas pada pandangan kami sendiri, mengikut ujian kami sendiri. Dari segi prestasi CPU dan GPU, kebiasaannya chip pemprosesan Snapdragon adalah lebih pantas dan efisien. Perkara itu masih lagi kekal, akan tetapi dengan penawaran chip pemprosesan terbaru daripada MediaTek iaitu G90T memberikan kami tanda tanya apakah usaha Snapdragon bagi mengatasi prestasi pihak lawan. Kami berkata begitu kerana AnTuTu score telah melebihi pada tahap kritikal untuk Snapdragon membuatkan Xiaomi Mi Note 10 ketinggalan jauh di belakang. Walaupun begitu, prestasi CPU masih didahului oleh Snapdragon, namun bukan pada jumlah yang banyak. Prestasi permainan pemuat juga adalah baik, tetapi sekali lagi, kelihatan G90T dapat memberi frame rate yang lebih tinggi berbanding Snapdragon. Perkara ini juga adalah faktor yang boleh membuatkan seseorang itu berubah kepada MediaTek. Tambahan lagi, RAM yang digunakan juga adalah sama. Tiada alasan untuk Snapdragon kalah kali ini kerana MediaTek kelihatan terbukti dan jauh lebih baik daripada Snapdragon. Sebagai kesimpulannya, Xiaomi Mi Note 10 dapat menawarkan kamera yang pelbagai yang mungkin tidak akan anda guna sepenuh masa, namun tidak pernah salah jika ada. Jangan lupa semua ini datang dengan kos yang agak tinggi, iaitu bermula RM2,099 untuk 6GB RAM, 128GB storan. Apa yang kami boleh katakan adalah secara keseluruhan binaan penggunaan kamera prestasi adalah baik. Namun pada peranti ini juga kita dapat mengetahui bahawa Snapdragon mula mendapat tamparan hebat hasil daripada MediaTek. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.